Siang hari di depan Atrium Senen, hari ini gue pengen ajak kita untuk jalan-jalan sekitaran area kawasan Senen sini nih, lebih tepatnya di depannya si Plaza Atrium. Kalau kalian lihat nih, bisa dilihat trotoar sini itu udah cukup luas, dan kawasan sini sebenarnya cukup tertata nih. Kalau kalian lihat, sebelah sini ada Mall Plaza Atrium, satu mall gede juga di Jakarta Pusat, dan depan-depan sini sebenarnya masih banyak kayak ruko-ruko yang agak lawas gitu loh, yang bertumpuk tiga tingkat gitu ya. Kualitas trotoar di sini sebenarnya sih udah cukup bagus. Trotoarnya lebar dan ada petunjuk yang biasanya membantu orang-orang disabilitas nih. Jadi biasanya mungkin pakai tongkat atau dan sebagainya untuk merasakan jalannya apakah lurus atau enggak. Nah, yang garis-garis kuning di trotoar itu sebenarnya cukup penting ya. Soalnya kalau sampai arahnya ngaco, ntar orang-orang yang disabilitas bisa ngaco juga. Jadi cukup penting, tapi banyak di sekitaran sini sebenarnya trotoar-trotoar sini itu masih nggak gitu ngepentingin gitu. Tuh area sini banyak apa bajai sini nih, banyak bajai, banyak jual street food di pinggir-pinggir sini, banyak pohon-pohon. Ini depan kita sebenarnya ada flyover nih, flyover. Biasanya kalau gue liat sini gue sering ngomongnya segitiga Senen. Mungkin kalau kalian pernah lihat foto Senen pas masih zaman-zaman tahun 1900-an ya, itu ada nih segitiga Senen kayak gini. Dan pastinya berubahnya ada berubah jauh banget. Tadi gue habis nyebrang dari depan Mall Plaza Atrium, kita ke depan sini nih. Ini ada lintas bawah Senen, jadi kayak semacam apa, underpass gitu ya. Lintas bawah Senen. Ini satu kawasan yang cukup ramai sebenarnya nih, Jakarta Pusat soalnya. Dan kalau sore biasanya cukup ramai, apalagi di depan bagian sana. Jadi yang depan-depan sana ada banyak kayak food stall, jual nasi kapau semua. Di satu jalan tuh nasi kapau, dan kalau sore ya bisa orang mau cari makan, makanya rame banget. Nah, di balik tulisan apa lintas bawah Senen tadi ya, ini ada semacam kayak taman kecil gini. Tuh ada banyak tempat duduk nih, jadi buat orang nyantai-nyantai ya, tempat publik gitu. Dan ini underpass yang tadi gue ngomong nih, underpassnya. Tuh, Transjakarta yang lewat. Wah, di area sini banyak kayak tempat makan gitu ya. Ini ada jual martabak dan berbagai macam ruko-ruko gitu. Jadi ya, Senen itu satu kawasan perdagangan sebenarnya di Jakarta. Kalian bisa lihat trotoar di sini pun sebenarnya cukup ya, ada petunjuk marka kuning dan masih banyak beberapa kursi-kursi ya, walaupun mungkin kalau dibandingin sama standar di Jalan Jenderal Sudirman masih jauh sih, karena memang konstruknya beda ya. Ini Alfamart. Kan kalau Jalan Jenderal Sudirman sekelilingnya itu gedung-gedung ya, kalau ini banyaknya ruko. Depan juga ada halte bus stop tuh buat Transjakarta, kayaknya sih lebih terutama lebih ke yang Metro Trans ya. Metro Trans.
Dan kalian bisa lihat di belakang gua sini ya, itu ada semacam bangunan bersejarah gitu. Dan dia persis di tepat di depannya si Plaza Atrium. Kalian bisa lihat bangunan warna putih gayanya. Dan gua pernah lihat foto zaman dulu ya, dan bangunan ini sebenarnya dari zaman dulu. Bisa dilihat dari konstruksi atapnya dan sebagainya ya. Dan dia dikelilingin sama si Plaza Atrium sini. Dulu setau gue bangunan yang depan ini pernah sempat jadi tempat pizza gitu ya. Dan sekarang kayaknya jadi tempat kafe gitu. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang gue keliling-keliling area Senen juga ya. Soalnya area Senen sebenarnya cukup luas. Ini cuman keliling-keliling depan si Plaza Atrium ya. Plaza Atrium yang kebetulan dia berada di Senen. Jadi bukan di area Senen ya. Cuman hanya di depan Plaza Atrium, di daerah Senen. Di depan ada jembatan ya, penyeberangan. Coba naik ke sana kali. Ini tangganya nih, dia juga ada lift nih, ada lift juga di bagian sini. Jadi buat yang naik kursi roda atau bawa barang juga bisa. Kalian bisa lihat area sini juga masih banyak pergedungan ya. Jadi area gedung di Jakarta sebenarnya banyak banget. Jika dibandingin sama kota-kota lain, Jakarta memang jauh lebih banyak dan lebih tersebar sih kalau gue bilang. Walaupun biasanya orang bilang daerah yang gedung itu di area Sudirman ya, cuman area sini juga masih banyak gedung nih. Ini area JPO-nya nih, jadi dia ntar nyambung ke si Halte Atrium tuh, Transjakarta di bawah. Tuh, ini juga JPO cakep-cakep nih. Gua sangat demen dengan fasilitas publik yang rapi gitu. Jadi begitu dilihat enak, nggak bikin kayak mata apa kelilipan dan sebagainya. Dan ya, jadi gua rasa itu aja trip kita sekitaran area Plaza Atrium di daerah Senen ya, jadi bukan keliling Senen. Sampai belakang sana juga saya masih area Senen, jadi area sini cukup luas. Jadi itu aja video kita untuk kali ini, jalan-jalan di siang hari. Sebenarnya sore sih, kalau sekarang udah jam 4 sekitaran Plaza Atrium sampai seberang ini. Kita bertemu lagi ya di video perjalanan yang berikutnya.